Baik, terima kasih rakan segas kita Nur Anisah dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda di atas kesetiaan Auda menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Auda, hari ini adalah merupakan 7 Zulkaedah 1445 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2024 Masihi dan diharapkan agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Auda ingin juga dikongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong di sekitar Pekanbangar adalah cerah, jadi diharapkan dan didoakan agar segala perancangan yang Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita menyaksikan bahan visual, terdapat satu informasi yang ingin diberitakan, iaitu pada hari Khamis 16 Mei 2024 pada pukul 1 petang hingga 4 petang akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik di sebahagian Kampung Seri Tanjung Belayang dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan Volten rendah. Dan oleh itu, kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan edisinya pada hari ini bersama rakan segas kita, Siti Ramizah. Jadi mari kita saksikan bersama. Majlis Perundingan Kampung Selangan, Pare dan Biang Menengah dan Kampung Sibulu baru-baru ini telah mengadakan acara sambutan Hari Raya dengan objektif utama untuk mengeratkan kemesraan ukhuwah saudara di kampung ini dan sekitarnya. Walaupun dengan adanya berbeza kaum, adat dan agama, namun dari acara yang diadakan ini adalah merupakan keupayaan bagi orang-orang kampung yang peka akan ikatan hubungan silaturahim sesama manusia. Acara yang diadakan baru-baru ini dalam bulan Syawal mengambil tempat di Dewan Haji Roni, Kampung Selangan. Seperti yang kita ketahui, jarak jauh Kampung Selangan dari Pekanbangar adalah sejauh 9 km dan berada di sebelah selatan daerah Temburong. Banyak perkembangan telah dibuat seperti jalan raya sebagai penghubung Kampung Selangan menuju ke Pekanbangar. Dengan kemudahan ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan hubungan saudara mara, jiran kampung dan keluarga yang jauh untuk berkunjung ke kampung ini. Di malam acara tersebut juga diadakan penyampaian jenderahati kepada mantan ahli-ahli jawatan kuasa pada sesi tahun 2023. Hidangan jamuan yang berbagai pilihan menyerikan suasana acara pada malam tersebut. Kehadiran tetamu kehormat Yang Mulia Ahli Majlis Mesyuarat Negara berpeluang melihat setiap meja jamuan yang menghidangkan berbagai pilihan makanan dan minuman. Acara yang diadakan ini pernah terhenti selama 4 tahun disebabkan oleh pandemik COVID-19.
Alhamdulillah, kini acara diadakan lagi dan kehadiran dari semua penduduk kampung yang dapat menghadirkan diri di acara ini mewarnakan lagi hubungan kemesraan ukhuwah saudara-saudara kampung dari Kampung Selangan, Kampung Parit, Kampung Sibulu dan Kampung Biang Menengah. Sejenak saya berada di sana, saya secara peribadi juga dapat merasakan jalinan kasih sayang antara mereka yang tidak mengenal perbezaan dari segi bangsa dan agama. Inilah yang dinamakan rezeki hubungan kasih sayang yang tersirat di mata kita. Rezeki dari segi kemesraan yang menghubungkan hubungan baik sesama manusia yang dapat melahirkan rasa berkasih sayang. Dari acara ini, adanya tradisi kunjung-mengunjung ini sudah pasti akan memberikan para belia pengetahuan dalam mengenal nama-nama kampung yang terdapat di sekitar Mukim Amo, daerah Temburong. Semoga jalinan ukhuwah sesama saudara kampung ini akan terus terjalin seperti dalam peribahasa Melayu, air dicincang tak akan putus. Walaupun ada perbezaan hubungan saudara sesama saudara akan terus mekar. Inilah keunikan dan satu keharmonian kampung yang wajib dipelihara untuk generasi muda yang akan datang.